Saya tanya dia tentang Osman Bonfudio tomb ataupun grave, kubur dia. Dia baca kaum putih sana, dia tak cakap Arab. Dia kata dia tak tahu kita. Dia kata boleh melawat tak jauh. Tapi jika melawat kubur bukan untuk meminta daripada orang daripada kubur. Kita hendaklah berdoa untuk orang di kubur kerana mereka tidak boleh memberi apa-apa. Kita, mereka memerlukan doa. Saya tengok Sultan dia kata begitu, saya rasa bagus dia. Saya dah ingat rekod jenis hak berjoget di kubur lah. Pasal berjoget kubur pun dah main negara kita ni. Yang duduk pi lain masjid tapi duduk keliling kubur tu duduk meratap pegang batu lah apalah, tabuk bunga lah apa. Satu masalah. Satu superstitious minded yang masuk dalam sebahagian manusia. Saya ramai orang duk tanya saya pasal apa pergi Afrika kan, tak cukup ke ni negeri kita ni? Kita di Perlis ni mempunyai hubungan dengan negara-negara di Afrika ni. Selain daripada pelajar-pelajar Afrika yang ada di KUIP yang menerima beasiswa kita, KUIP alhamdulillah satu-satunya negara, barangkali universiti dalam negara ini dan sekitarnya yang semua pelajarnya mendapat beasiswa. 1,500 lebih pelajar mendapat beasiswa. Mereka hanya perlu membeli tiket saja datang ke Malaysia. Tuan-tuan, orang Perlis, luar Perlis patut support KUIP ni dan hantar anak-anak kita. Dan guru-guru pun terdiri daripada guru-guru bukan saja daripada dalam negara, luar negara yang menjadi guru-guru di KUIP. Banyak negara ada di KUIP. Terutama negara-negara minoriti. Dan MAIP ini, walaupun Perlis dikatakan kecil, kita mendukung dan menyokong dakwah seluruh dunia. Jika tuan-tuan pergi ke Universiti Islam Yala di Fatani, tuan-tuan masuk ke Universiti Dr. Ismail Lutfi, tuan-tuan akan lihat ada satu bangunan biru kuning Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah sumbangan MAIP. Ada orang buat terkejut, pasal apa bagi kat sana? Pasal apa tu tak bagi kat saya? Dia buat kalut. Zakat ada sasarannya. Sebelum COVID, MAIP ada projek di Kenya. Ketika itu mereka menghadapi musim kemarau, kekurangan makanan. Bangsa-bangsa bersatu mencadangkan melalui Red Cross, masa itu Tan Sri Jamilah pegang, mencadangkan supaya projek, satu projek untuk memberi makan kepada rakyat Kenya. Dan rakyat Kenya ni, mereka projek yang mereka cadangkan itu yang cepat menghasilkan makanan ialah green grain ataupun kacang hijau. Orang Kenya tak makan kacang hijau, mereka pun tak tahu, tapi pokok kacang hijau ni cepat tumbuh dan ditanam dengan pembiayaan MAIP, membolehkan jutaan rakyat mereka dapat makan. Muslim dan memang ada sebahagian Kristian, John juga beri air. Saya sendiri pergi ke Kenya ketika itu untuk melihat bagaimana mereka dan menceritakan demikian sumbangan orang Islam. Dan kita mencari jalan untuk dakwah. Selepas daripada itu, dan tentu kalau baca report bangsa-bangsa bersatu,
mereka akan memuji bagaimana wang zakat digunakan menyelamatkan manusia yang tak berlaku dalam banyak tempat lain. Kita bukan, orang tanya pasal apa jauh sangat bila selamat, kita ingin tengok ruang untuk kerjasama. Cuma projek itu kemudian terganggu sedikit sebab COVID. Selepas daripada itu, kembali keadaan dunia dah boleh bergerak. Maibs pergi lagi tahun lepas ke, saya dah ceramah di sini, iaitu ke Ethiopia, ke Habasyah, tempat yang para sahabat pergi hijrah dah. Miskin. Kita bantu mereka bagi Quran, bagi benda-benda yang boleh untuk membantu mereka. Kita cuba belajar untuk jadi ummah yang menghubungkan. Tahun ini kita pergi ke Namibia, kita tengok apa yang boleh kita kerjasama dengan organisasi dakwah di sana. Oleh kerana beberapa tahun lepas, penasihat Sultan Sokoto Muhammad Maduki Lawal datang, pernah berucap di Masjid Alwi ni masa perkampungan sunnah, datang ke rumah saya dan datang ke banyak tempat di Perlis ni, menyampaikan jemputan Sultan Sokoto untuk Maibs Duli Yang Tak Mak Mulia Tuanku Raja Muda, sekarang Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja, untuk, dan saya juga, untuk berangkat ke Sokoto. Sokoto ni adalah satu wilayah negeri di dalam Nigeria. Banyak pelajar Nigeria ni kadang-kadang duk mari kuliah kita ni. Dia masih ada sultan di sana. Kita turun ke Abuja. Sampai di Abuja daripada Namibia. Namibia lain, negara lain, jauh. Fly ke Addis Ababa di Nigeria, kerana itu pusat kapal terbang dia di situ. Maksudnya kalau flight semua singgah kat situ. Kemudian barulah kita fly ke Abuja di Nigeria. Sampai di Abuja, saya bagi ceramah tentang fabricated hadis di Universiti Abuja. Dan ada sesi soal jawab Muslim dan non-Muslim juga. Selepas pada tu pergi ke Sultan Sokoto bagi satu apa, kapal terbang. Kemudian kecil lah aircraft dia bagi. Pergi ke Sokoto. Sokoto ni asal kerajaan dia. Saya cerita sikit lah malam ni, ada masalah. Kerajaan dia ni dulu yang asaskan ialah Osman bin Fudio. Osman bin Fudio ni dia tokoh ulama, alim, lahir pada tahun 1700 lebih. Osman bin Fudio ni dia seorang reformis. Dia 1754 macam mana. Seorang reformis yang cuba menghapuskan bid'ah dalam masyarakatnya, menghidupkan sunnah. Dan ialah adalah ijtihad-ijtihad dia yang tersendiri. Tapi dalam masa yang sama pun dia ahli politik juga, sebab dia bergerak berjihad menumbangkan raja-raja yang zalim, lalu mengambil kuasa di sebahagian wilayah besar Nigeria. Sokoto, Sultan Sokoto sekarang ni pun adalah keturunan dia. Dia memang keturunan dia lah yang menjadi, dia dulu dia bagi khalifah lah, sekarang ni sultan. Tapi dia pun masih menganggap mereka khalifah. Mereka ada dalam perlembagaan Nigeria, ada kuasa-kuasa mereka yang tertentu. Ada penghormatan, kita pergi sambut. Mazhab mereka Maliki. Cuma saya tertarik bila saya tanya dia, saya kata masa kecil dulu, masa mereka datang ke rumah saya tanya, mereka beritahu mereka daripada Sokoto. Saya tanya mereka, adakah Osman bin Fudio ada? Dia kata, oh, macam mana kau kenal Osman bin Fudio? Kerana saya kata, masa saya belasan tahun, kami membaca buku-buku tentang reformis. Kami membaca tentang
Ibnu Taimiyah, kami membaca tentang apa nama para mujaddid yang lain, termasuk mujaddid-mujaddid yang berada di wilayah-wilayah Waliullah Ad-Dahlawi di India, Osman Fudio. Kita juga membaca tentang Hasan Al-Banna, kita membaca tentang Al-Maududi. Semua tokoh-tokoh itu ada pro and kontranya, tetapi mereka penyumbang kepada gerakan pembaharuan. Jadi masa tu saya kata belasan tahun, umur baru 15 baca, lama dah tak ingat tentang Osman. Sekarang awak datang baru saya ingat balik Osman bin Fudio. Dia kata jemput, dia pernah hantar buku-buku Osman bin Fudio pada saya. Jadi saya pun jemput, mereka pun kata jom pergi tehat negara mereka. Masa mengadap Sultan dia itu dalam majlis di istana dia, dia tradisi Afrika, dia macam tribal system yang mereka. Tapi Sultan tu ada kuasa dia, dengan ada pengawal dia, ada polis dia, ada tentera yang kawal dia. Saya tanya dia tentang Osman bin Fudio, tomb ataupun grave, kubur dia. Dia macam cakap orang putih sana, dia tak cakap Arab. Dia tak tahu kita. Dia kata boleh melawat tak jauh. Tapi jika melawat kubur, bukan untuk meminta daripada orang daripada kubur. Kita hendaklah berdoa untuk orang di kubur, kerana mereka tidak boleh memberi apa-apa. Kita, mereka memerlukan doa. Saya tengok Sultan dia kata begitu, saya rasa bagus dia. Saya dah ingat rekod jenis hak berjoget di kubur lah, pasal berjoget kubur pun dah main negara kita ni. Yang duk pi lain masjid, tapi duduk keliling kubur tu duk meratap, pegang batu lah apalah, tabuk bunga lah apa. Satu masalah, satu superstitious minded yang masuk dalam sebahagian manusia. Kemudian kami pergi, saya tengok kubur dia, dia kata ada binaan. Dia kata ini bukan kita yang bina, zaman dulu masa peperangan ada pihak yang lain berkuasa, mereka bina. Tapi dia tunjuk kubur bapak-bapak dia yang lain, bukan kosong, batu nisan pun tak ada. Mereka tanam kubur macam tu, ya. Mereka tanda lah ni kubur. Itu adalah pegangan di negeri mereka. Dan insyaAllah Sultan itu ada 5 juta orang ayat pengikut dia. Saya tengok dia keluar ke jalan, rata-rata orang keluar. Dia punya ada ta'asub kat dia lah, mungkin sayang kat Sultan mereka. Dan insyaAllah pada bulan November dia akan datang ke Perlis ini lah, untuk berjumpa dengan tuan-tuan di sini. Nak tanya tuan-tuan abang-abang, kita bawa Sultan Afrika mari. Ha? InsyaAllah. Kemudian di mereka, saya pun tak jangka mereka buat tentang Osman bin Fudio. Dan kemudian penutup majlis itu saya yang nak kena berucap tentang sejarah Osman bin Fudio. Tapi saya bercakap tentang reform dan apa yang patut berlaku dalam reform. Dan kemudian kita ke Abuja, ada beberapa siri perjumpaan untuk apa dengan masyarakat Islam di sana. Kita ingin, dan Maibs cuba menghubungkan apa yang baik, apa yang boleh kita ambil. Mereka datang, kita nak jadi, kita kena belajar menjadi berjiwa besar, menjangkau. Saya cerita benda ni untuk apa pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan rakyat Perlis dan selainnya yang mengikuti ini mempunyai jiwa yang besar, supaya kita adalah umat dan bekerja. Kita tak pergi bekerja untuk duk fikir nak kata siapa jadi terkeluar daripada itu, terkeluar daripada ini. Kita belajar bagaimana menjadi umat yang kuat.